Sebelum masuk ke video, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Terima kasih yang sudah subscribe. Combo. Cara oper combo. Ini ujung-ujungnya aja, guys. Ujung-ujungnya, guys. Sedikit-sedikit aja ya. Oper combo ini gimana, Bang? Apa dikira-kira, apa bagaimana, ada triknya? Kita lihat aja. Ini kan perbandingan antara bawah dengan atas ini kan kelihatan nih. Kita ambil sininya, itu kan ada rambut yang belum. Oh iya. Ini kita ajar habis nih. Jadi kalau buat pemula dia harus tangannya harus kokoh, harus kokoh. Rajin belajar ini, biar nggak goyang. Tangannya rajin di ayun-ayun gitu ya. Cara oper combo. Oh, oke, konsumen kita udah mulai ngantuk. Mulai ngantuk. Ke atas, guys. Oh, ke atas. Seret, seret. Oke. Sisir bagian bawahnya ditempel juga itu ya, Man? Iya. Kita cari perbedaan antara yang ini sama yang ini. Nah, ini yang diambil. Bawahnya nggak sah, atasnya aja. Ini para teman pangkas yang suka seni rambut curup gerejang lebong, jangan lupa subscribe ya agar mendapatkan video-video terbaru dari seni rambut curup gerejang lebong. Santai. Sedikit aja, guys. Ujung-ujungnya, guys. Ujung-ujungnya cara oper combo. Siapa wae? Ini buat kepala orang yang banyak lembangnya ini kan ada yang belobang-belobang ini, guys. Ini nggak bisa diambil sama tapak, diambil sama sisir, guys. Sama sisir. Sedikit demi sedikit. Aja guys, ini temen-temennya tuh, guys. Lihat-lihat, hilang-lihat, hilang belangnya, guys. Agar belangnya bisa hilang.
sampai maksimal guys. Ditempel ya? Iya. Untuk menghilangkan bagian bawah ya. Nah, bisa dilihat ditempel untuk menghilangkan gradasi garis-garis halusnya. Everybody fucking jump!